Di kuliner legendaris Solo Part 2 ini, aku mau ajak kalian buat nyobain salah satu kuliner khas Solo yang terkenal banget, namanya Sate Kere, teman-teman. Aku sendiri belum pernah nyobain, katanya di belakangnya Stadion Sriwedari ini ada salah satu kuliner Sate Kere yang terkenal banget, namanya Sate Kere Yuk Rebi. Kita langsung kesana aja, let's go! Gak jelas. Buat teman-teman yang dari Solo, mungkin udah nggak asing lagi sama sate kere. Sate kere konon artinya satenya orang miskin, yang berasal dari kata kere di mana dalam bahasa Jawa artinya miskin. Karena pada zaman penjajahan dulu, masyarakat dengan ekonomi bawah tidak mampu membeli dan menikmati sate, karena sate adalah salah satu makanan termewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan atas. Maka mereka menggunakan ampas tahu yang dijadikan sate, yang lebih dikenal dengan nama tempe gambus. Bukan sambian gambus ya. Gak cuma tempe gambus, bahan lain yang digunakan sate adalah jeroan sapi, ada ginjel, iso, babat, ati, kikil, sampai torpedo. Apa? Torpedo? Dan salah satu penjual sate kere yang terkenal dan udah berjualan dari 1986 adalah Sate Kere Yuk Rebi ini. Cabangnya ada banyak, tapi aku nyobain yang di belakang Stadion Sriwedari, di Jalan Kebangkitan Nasional. Dan kebetulan di sini aku ketemu langsung sama bapak yang punya Yuk Rebi ini. Beliau adalah suaminya Yuk Rebi. Nama bapaknya siapa, Bang? Ya Pak Rebi lah. Dan beliau sempat cerita kalau dulu waktu masih jadi wali kota, Pak Jokowi sering banget makan kesini. Dan putra sulung Pak Jokowi, si Mas Gibran, juga masih sering kesini loh. Tapi sejak jadi gubernur Jakarta dan sekarang jadi presiden, tentu udah jarang. Paling kalau pas pulang kampung aja. Itu pun bukan Pak Jokowinya yang datang ke sini, tapi bakarnya langsung di kediamannya Pak Jokowi. Oke, kembali ke topik. Di sini aku pesan sate campur. Isinya ada campuran dari tempe gambus dan semua jeroan sapi. Ada ginjel, iso, babat, ati, kikil, dan torpedo. Apa? Torpedo? Kemudian disiram sama saus kacang yang teksturnya agak mirip bumbu pecel dan sedikit pedas. Aku ambil random ya, aku nggak tahu nih dagingnya daging apa. Jadi saus kacangnya tuh melimpah, lumayan banyak. Makan. Agak manis ya bumbunya. Nggak terlalu pedes sih, ini nggak sepedes tampilannya, soalnya kan banyak potongan cabai, tapi dia nggak sepedes itu sih. Terus di sini juga dikasih bawang merah satu piring sama irisan cabai rawit. Kalian bisa ambil sendiri sesuai selera kalian. Kalian bisa taruh di piring kalian. Ini aku sudah ambil bawang merahnya. Kenapa? Ini kayaknya ati deh. Coba. Di sini tanteku tanya ke bapaknya, sate torpedonya yang mana, Pak? Ini toh. Ini, Pak. Itu tempe. Itu sate kere itu. Putih sing mana? Oh, ada enggak tuh? Oh, habis. Oh, habis. Oh, apa? Torpedo Jadi, aku kan tadi pesen di sini tuh yang sate campur, tapi ternyata di sini tuh nggak ada torpedo sama ginjel karena kebetulan lagi habis. Nah, yang di sini tuh sisanya tuh ada semua. Jadi ada babat, ada ati, ada miso. Kalau kalian pesen satu porsi sate campur itu dapatnya tuh 11 tusuk, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 11 tusuk, teman-teman, bukan 10 tusuk. Nah, ini namanya sate kere, teman-teman. Jadi khas dari tempe gembus. Lembut banget ya. Kayak disedot aja udah hancur. Gak usah digigit. Last bite. Oke, abis nyobain sate kere, sekarang aku mau ajak kalian buat nyobain makan bestik, teman-teman. Bestik ini salah satu kuliner khas Solo. Dan sekarang aku sudah ada di salah satu tempat
yang udah lama banget jualan bestik, namanya Harjo Bestik. Tempatnya ada di dekatnya Pasar Kembang. Banyak yang bilang kalau bestik Solo ini berasal dari kata beef stick. Tapi sebenarnya beda banget, karena kalau stick sausnya kental. Sedangkan bestik kuahnya encer dan biasanya menggunakan berbagai macam daging. Ada bestik ayam, sapi, rempelo ati, sampai lidah. Nah, warung Harjo Bestik ini salah satu tempat makan bestik yang udah legend banget dan dikelola secara turun-temurun. Dan sekarang cabangnya udah banyak. Di sini juga ada live musiknya ala-ala akustik pop keroncong gitulah. Aku pesan bestik lidah, isinya ada potongan lidah sapi yang dimasak bersama dengan telur dan kuah bestik. Dan ada tambahan selada, kentang, dan tomat untuk side dish-nya. Satu lagi, aku juga pesan risoles kuah, isinya ada risoles goreng dengan kuah bestik dan ada side dish yang sama kayak bestik lidah yang tadi. Di sebelah situ ada pengamen yang lagi nyanyi, jadi kalau misalkan suara aku nggak jelas, mohon maaf. Katanya sih yang di sini tuh yang paling spesial itu adalah bestik lidahnya, teman-teman. Dan yang kedua aku ada risoles bestik. Bentuknya sih kayak telur omelet ya, terus besar gitu ukurannya. Aku belum pernah makan lidah sapi sih, teman-teman. Tapi nggak kelihatan ya bentuk lidahnya ya, soalnya ini kayak udah dicampur sama telur dadar gitu. Langsung cobain aja. Ini bukan gak enak, tapi ini pengalaman aku pertama kali makan lidah sapi. Jadi agak geli gitu, soalnya kenyal-kenyal kan di mulut. Rasanya kenyal banget. Kayak daging sapi biasa sih rasanya. Kenyal banget. Aduh, pengamen yang di depan warung bikin gak fokus nih nyanyinya. Kenapa milihnya lagu itu sih? Enak ini. Aku suka kuahnya, teman-teman. Kuahnya tuh gurih, agak encer, sedikit berminyak, dan warnanya hitam. Itu mungkin ada sedikit kayak kecap atau saus apa gitu ya yang dicampurin. Dan di bestik lidahnya itu ada potongan wortel yang banyak banget. Terus kalau kalian pesen di sini, porsinya tuh banyak, teman-teman. Jadi kalian pesen satu, itu bisa untuk 2-3 orang. Jadi kalian bisa sharing kalau makan di sini. Aku mau cobain yang risoles kuah ya. Jadi kayak di dalam risolesnya itu kan dibungkus sama telur dadar. Di dalamnya itu ada potongan daging kecil-kecil banget. Potongan dagingnya itu kecil-kecil banget kayak gini, teman-teman. Gurih daging sapinya kerasa banget, teman-teman. Kalau kalian ingat, sebelumnya aku udah pernah makan bestik Solo itu di Bakmi Haji Dul ya. Itu yang di vlog Solo sebelumnya, tapi bukan bestik lidah atau risoles. Bestiknya tuh beda. Kalian bisa cek videonya di sini. Selagi masih ada waktu. Oke, tadi kita udah makan sate kere, udah makan bistik sapi, dan sekarang aku pengen makan yang segar-segar, teman-teman. Dan di Solo ini ada salah satu tempat makan es krim yang udah jadul banget dan udah legend banget, teman-teman. Namanya itu Es Tentrem. Let's go! Malam-malam gini udah kenyang tapi masih pengen makan yang manis-manis. Kalau di Solo, pengen makan es krim, kemana lagi kalau bukan ke Es Tentrem? Lokasinya strategis banget, ada di Jalan Slamet Riyadi, tepat di tengah kota Solo. Dan di sini semua es krimnya homemade, teman-teman, jadi bukan pabrikan. Mereka membuat sendiri semua varian es krim yang ada di sini. Yang pertama di sini, aku pesan Mango Sensations. Katanya sih, ini adalah salah satu varian menu yang paling favorit di sini. Isinya ada 3 scoop es krim, ada rasa mangga, vanilla, dan melon. Kemudian ada potongan mangga, coklat wafer stick atau Astor, whipped cream, cherry, dan ada taburan permen. Yang satu lagi aku pesen namanya Es Dewa Mabok. Isinya ada aneka buah, jelly, tape ketan, durian, dan di atasnya ditaburin dengan santan serut. Ayo makan! Yang hijau ini, itu melon. Kalau aku sih agak sedikit terlalu manis buat aku, karena aku personally nggak terlalu suka yang manis-manis, tapi ini masih oke banget. Mangganya kerasa banget, teman-teman. Kayak aku kalau pas makan di Gusto,
aku selalu pesen yang avocado sama yang mangga. Kalau yang ini beda teman-teman, karena ini bukan gelato, ini ice cream. Jadi nggak terlalu cepat cair seperti yang di gelato yang pernah aku cobain di Bali. Oh, makan. Gokil. Aku mau cobain yang Dewa Mambu. Yuk. Ini mirip kayak serut, tapi yang diserut ini bukan es batu, tapi ini adalah santan, teman-teman. Santan serut, mungkin santan yang dibekuin kemudian diserut. Di atasnya tuh ada susu kental manis sama kayak semacam meses yang warna-warni. Jadi tampilannya tuh menarik gitu kan. Yuk kita langsung cobain. Oke. Makan. Di bagian dalam santan serutnya tadi tuh ada duriannya dan porsinya lumayan banyak. Kalau kalian pecinta durian cocok banget. Oke, ini yang ternyata yang mau nyolong. Ternyata yang Dewa Mabuk ini rasanya nggak kalah enak teman-teman sama yang Mango Sensation tadi, walaupun ini bukan salah satu yang favorit di sini ya. Jadi aku pesennya random aja sih sebenarnya ini. Ternyata dia seru sih rasanya tuh, ada santan, ada durian di dalamnya sama kolang-kaling. Lebih lebih cocok di lidah aku karena nggak terlalu manis gitu. Aku nggak terlalu suka yang manis-manis dan ini manisnya lebih pas sih menurut aku. Duriannya luar biasa sih. Ada cherry-nya teman-teman di bagian atasnya. Recommended banget kalau kalian lagi pengen makan yang segar-segar, pengen makan es krim di Solo, kalian wajib banget datang ke sini ke Es Tentrem. Oke teman-teman, segitu dulu untuk episode kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nemenin aku hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di @apnomatravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Okay, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye bye. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi milikku. Berdua bersamamu dalam terik dan hujan. Berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu. Berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudikah kau menjadi milikku?